yang akan merubah negara ini? Siapa akan merubah kota ini? Siapa akan merubah kabupaten ini? Kalau bukan kita pucuk pimpinan nomor satunya. Tidak pernah boleh kita katakan bahwa kita tidak punya potensi. Semua kita punya potensi. Cuma kita belum ketemu saja potensinya apa. Tapi kita bisa mencari. Bagaimana kita cari? Maka komunikasi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya buat cukup banyak. Setelah itu Bapak Ibu bisa komunikasi. Dan apa yang mau dilakukan?